dendam, amarah, walaupun saya kadang masih sering terpancing amarahnya, tapi saya itu memang orang yang sudah sulit untuk dendam hari ini. Masya Allah, mantap. Itu ikhlas juga sakti tuh. Gas iya, lagi. Benar. Jadi kalau makanya saya katakan banyak banyak ilmu yang berharga di dalam Islam itu yang bisa kita ambil dan bisa kita gunakan dalam kehidupan kita, begitu. Ilmunya saja sudah bermanfaat, apalagi Islamnya, gitu ya. Itu jadi saya itu tahu tentang hukum Islam itu ketika kuliah. Tetapi sebelum kuliah, karena saya lahir dan besar di kalangan umat Muslim, saya itu langsung melihat bagaimana kehidupan umat Muslim itu terhadap saya yang jelas-jelas beda agama, begitu, beda keyakinan. Saya itu satu-satunya, keluarga kami itu satu-satunya Kristen. Itu radius 10 km itu sisanya Muslim semua, keliling. Ya gitu ya. Seandainya kami memang dibenci mungkin sangat mudah ya. Mungkin usia kami di tempat itu gak sampai setengah hari mungkin. Melihat dominannya kami dan tetangga-tetangga dan saudara-saudara umat Muslim. Bahkan saya itu menemukan satu hal yang membuat saya itu yakin, meskipun saya di situ belum begitu paham tentang apa itu Islam, tapi saya yakin orang Islam itu baik, umat Islam itu baik. Begitu itu saya alami ya, bukan saya dengar ceritanya, enggak. Begitu. Nah, kemudian setelah saya mulai belajar hukum Islam ketika saya kuliah, saya itu berpikir begini. Kok ada ya satu agama yang sekomplit itu ya, sangat-sangat komplit, lengkap. Kok ada ya agama selengkap ini, begitu? Karena saya belajar hukum Islam itu ada yang namanya ilmu hadis ya. Ilmu hadis ini tentang ilmu tentang kaidah-kaidah ya, keberadaan dari sanad atau matan itu. Ternyata hadis inilah yang menjadi kontrol begitu, atau panduan atau langkah ketika umat Islam itu terlahir ke dunia lalu menjalankan kehidupannya, begitu. Ada semua, tidak ada yang tidak ada. Ada semua. Sampai dia mati. Mati pun ada hukumnya, begitu. Jadi selama ada di dunia itu ada hukumnya. Tidak ada hukumnya, begitu. Nah, kemudian saya coba dong komparasi dengan apa yang saya imani, begitu ya. Saya coba dong, di mana ya? Ada enggak bersinggungan, garis yang bersinggungan antara Islam dengan Kristen ini, di mana ya? Saya bukan cari perbedaannya, begitu. Karena saya yakin Islam itu yaitu ajaran dari turunan dari Nabi Abraham, Ibrahim ya, itu. Kemudian saya coba cari persamaannya. Ternyata banyak ya, sangat banyak kesamaannya. Bahkan yang di dalam saya imani itu diatur secara garis besar. Contoh nih, saya contohkan ya, biar teman-teman bisa merekonstruksi ya. Bang Lol juga biar bisa merekonstruksi. Contoh nih, hukum Taurat. Ya, hormatilah orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allahmu kepadamu. Begitu ya. Itu ada dalam Alkitab. Tetapi pendalaman tentang bagaimana yang dimaksud menghormati itu, apakah menghormati menunduk atau menghormati ia saja, enggak ada secara terperinci. Nah, itu ada dalam hukum Islam. Ada dalam hukum Islam. Itu dibahas sampai apa akibatnya, dampaknya ketika nanti di akhirat apabila seorang anak itu tidak berbakti kepada orang tuanya. Bahkan dikatakan amal ibadah dan puasanya tidak diterima oleh Allah. Luar biasa ya. Jadi siapa yang berbakti kepada orang tuanya itu karena ada yang mau dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi bukan karena orang tuanya saja, tetapi karena Allahnya, gitu loh. Nah, itu pernah kemarin saya ilustrasikan. Seandainya saya terlahir dari seorang perempuan yang gangguan jiwa, mungkin dia tidak tahu saya anaknya. Dia tidak sadar karena ada gangguan jiwa ya. Tetapi Allah tahu bahwa saya punya orang tua, saya punya ibu. Sehingga saya tidak bisa bohong di hadapan Allah. Bohong di hadapan ibu ini bisa saja.
karena dia ada gangguan mental, gangguan jiwa. Tetapi di hadapan Allah saya gak bisa bohong. Sehingga dengan adanya penjelasan yang terperinci tentang berbakti kepada orang tua di dalam Islam itu, kita tidak salah dalam menjalankan hukum itu. Kita tidak keliru. Kalau kita mengacu kepada 10 hukum Taurat, hormatilah orang tuamu. Hormatinya seperti apa, bos? Gitu. Ya saya hormat, saya gak pernah melawan, saya gak pernah ini, tapi dalam hati saya dongkol. Ya. Nah kemudian apa upahnya bagi anak yang berbakti kepada orang tuanya? Ya, bahkan salah satu syarat ketika orang mu'alaf, salah satu syarat yang harus dijalankan adalah sekalipun sudah bersyahadat, sekalipun sudah mu'alaf, harus tetap berbakti kepada orang tuanya. Itu salah satu syarat yang harus dijalankan bagi seorang mu'alaf. Sebegitu kuat, seperti itulah ketatnya hukum tentang menghormati, berbakti kepada orang tua di dalam Islam. Adakah anak yang tidak mau, ataupun adakah manusia pada umumnya atau manusia yang hakiki menolak hukum yang sedemikian baik bisa berbakti kepada orang tua? Gak ada. Gitu loh. Nah kemudian di dalam Alkitab 10 hukum Taurat, ya, jangan engkau berzina. Oke. Lalu di Alkitab juga diterjemahkan, oh Yesus hadir di Taurat, jangan engkau berzina. Lalu Yesus mengatakan, loh, ada di pikiran saja ketika mata dan pikiran menginginkan, itu sudah berzina. Begitu ya? Itu sudah berzina. Kalau sampai di situ, kira-kira saya mau tanya. Oke, menginginkan perempuan itu. Saya mau bertanya, ketika di pikiran saya ngeres, saya membayangkan saya bergaul dengan perempuan, tapi perempuan itu istri saya, hukumnya gimana? Bisa gak dijawab pakai Alkitab? Gak ketemu. Dalam Islam ada hukumnya. Begitu. Ada. Di dalam terhadap manusia kita gak kena had, kita gak kena hukuman, tetapi terhadap Allah kita kurang ajar. Kita harus minta maaf kepada Allah. Kita harus istighfar kepada Allah. Kita harus mengakui kita sudah salah. Hanya membayangkan istri saja kita bergaul itu salah. Karena pikiran itu harus bersih. Gak boleh pikiran itu yang kotor-kotor. Karena kalau pikiran kita itu kotor sekalipun itu istri kita, bagaimana kita mau sholat kepada Allah? Bagaimana kita mau berpikir tentang Allah? Kalau udah kotor sekalipun itu istri kita. Gitu loh. Nah, ini yang tidak ada. Itu yang saya temukan dulu. Di sini lebih terperinci lagi diuraikan. Gitu loh. Ini saya bukan omong kosong. Saya belajar ilmunya. Tentang dalilnya, ya mungkin insya Allah dalam waktu, sepanjang waktu berjalan, mungkin saya akan pelan-pelan pelajari dalilnya itu tadi. Tapi tentang ilmunya, itu saya tahu dan saya pelajari. Bahkan sampai apa yang ada di pikiran kita itu dicerna, itu diuraikan sedemikian rincinya. Nah, gitu loh. Bagaimana kita kok kita masih ngatakan Islam itu nggak baik, Islam itu nggak benar, gitu loh. Bagaimana itu gitu? Makanya saya selalu menentang ketika ada orang bilang, oh Islam itu mengajarkan tentang teroris. Begini, itu orang-orang yang hanya nonton berita, itu orang-orang yang hanya baca artikel. Tapi bagi orang yang sungguh-sungguh mempelajari, khususnya ilmu Islam, wah tidak ada agama yang saya tahu sekomplit agama Islam. Tidak ada agama sekomplit agama Islam. Ternyata pendapat saya itu sama. Seperti Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier juga itu ketertarikannya terhadap Islam itu tadi. Ya, sampai masuk ke kamar mandi pun ada hukumnya. Mau tidur, bangun tidur. Gitu. Jadi kita mulai dari bangun sampai tidur, bangun lagi itu semua ada aturannya agar kita itu hidup di dalam jalan Allah, hidup di jalan Allah gitu loh. Sehingga apapun itu yang kita lakukan menjadi ibadah. Bernapas, bergerak, bekerja. Hei,
Aduh. Berpikir, apalagi ya tidur pun itu, gitu loh. Sampai bahkan kalau kita pelajari betul-betul sungguh-sungguh ilmu Islam itu tadi, bercerai itu bisa menjadi satu ibadah. Mungkin orang bilang, wow, masa cerai ibadah, gitu ya? Kalau lihat cerainya. Tapi kalau kita dalami lagi tentang hukum Islam itu, ketika Anda diberikan pilihan, pilih pasangan atau pilih Allah, apa yang Anda pilih? Pasti Allah. Jalannya bagaimana? Harus bercerai agar Anda pilih Allah. Dengan begitu, cerai menjadi ibadah. Ada cerai itu menjadi ibadah. Ada. Bukan semua cerai itu jelek. Oh, jangan salah. Ketika dia punya suami seorang laki-laki yang suka mukul, mabuk-mabukan, bahkan mengajak istrinya mabuk, mengajak istrinya nyabu. Ada dalam kehidupan manusia, ada itu. Nah, hal yang demikian, kira-kira ketika bercerai jadi ibadah apa enggak? Boleh cerai menjadi ibadah ketika apa? Yang pertama, cerai itu menjadi jalan akhir. Yang kedua, cerai itu adalah untuk mendekatkan Anda kepada Allah. Yang ketiga, cerai itu karena pilihan Anda lebih memilih Allah daripada memilih pasangan Anda. Itu cerai menjadi ibadah. Kira-kira yang demikian ada tidak di dalam kitab-kitab lain? Yang sepanjang saya coba pahami, saya pelajari, belum ada, hanya ada di dalam Islam. Hanya ada di dalam Islam yang seperti itu. Itu yang saya pelajari. Begitu. Nah, itu dulu untuk sementara, biar jangan kepanjangan, gantian yang lain. Ya, silakan Bang Lon. Ditanggapi dulu gimana? Udah adem belum hatinya? Bang Lol menyimak? Iya. Yeah. Atau Gurunda Juma mau naik? Nanti saya gantian sama ini. Bang Lol dulu, silakan Bang Lol. Biar apa? Biar makin mantap gitu belajar keislamannya. Silakan Bang Lol. Dari apa yang saya tangkap tadi? Maksud Bang Up ini semua sudah ada aturannya, tertulis jelas dalam Al-Quran dan hadis ya? Iya. Ya. Atau gini, sebentar Bang Bang Umar gantian sama Bang Juma sebentar ya, biar Bang Juma nanti yang ngasih ini Bang Lol ini. Ini tinggal berapa jengkal lagi nih. Oke, lanjut. Ya, jangan kemana-mana tapi. Silakan Bang Lol.
ternyata saya memilih mualaf itu cukup sulit, karena yang pertama keluarga saya menentang, dan kedua kemungkinan besar saya tidak akan mendapatkan finansial lagi. Nah ini emang komplek ini kalau masalah ini ya Bang Bob. Baik Bang Lol, apa yang Abang katakan itu satu resiko yang harus dihadapin, satu resiko, satu perjuangan yang harus dihadapin kalau menurut saya ya. Itu yang pertama, tidak akan disetujui, itu pasti, pasti tidak disetujui. Itu karena apa? Karena ada rasa sayang antara keluarga Anda dengan Anda. Tetapi ya saya katakan, tetapi ketika Islam itu bisa membuat Anda lebih baik, ketika Anda mu'alaf, Anda menjadi anak yang betul-betul berbakti, saudara yang baik, menjadi seorang anak yang beradab, menjadi seorang anak yang sopan santun, yang berilmu, ya. Siapa saudara atau keluarga Anda yang tidak suka dengan Anda? Tidak akan ada. Bahkan mereka akan mengatakan, luar biasa, ketika dia menjadi Islam, dia berubah menjadi lebih baik, dia berubah menjadi lebih dahsyat, luar biasa. Ya sudah, kalau memang dia bisa baik di dalam keislamannya, jadilah Islam yang baik. Itu. Nah kemudian tentang finansial, saudaraku, saya mau katakan, ketika Anda mualaf itu bukan memilih pilkada ya, bukan itu Anda pilih pemilihan kepala daerah, tidak, tidak. Saya mau katakan, seorang perampok saja, seorang penjahat saja diberi makan sama Allah. Apa yang Anda ragukan ketika Anda mualaf? Anda masih ragu, Anda tidak makan? Anda akan ragu, Anda akan hidup kelaparan? Gitu loh. Saya mau kasih tahu pengalaman saya belum bersyahadat ya, tetapi saya sudah pernah. Karena keyakinan saya, karena yakin saya bulat, saya sudah pernah membacakan Al-Fatihah itu untuk menolong seseorang. Saya mau cerita tentang bagaimana ketika Allah itu berkehendak ya. Saya baca Al-Fatihah itu, saya hanya terus beral-Fatihah. Terjadi. Tidak ada yang tidak akan terjadi ketika betul-betul kita percaya kepada Allah itu, saudaraku. Gitu. Ya. Jadi gini kok, sedikit ya Tuan Guru ya. Jadi ini sebenarnya begini. Kondisi psikologis ini sangat-sangat kita maklumi ya. Kami memaklumi itu. Tetapi yang berada dalam situasi seperti ini bukan hanya satu atau dua orang, banyak yang diketahui saja, banyak apalagi yang tidak diketahui. Tapi ini bukan soal seberapa banyak orang yang berada dalam situasi ini atau seberapa apa namanya seberapa banyak orang yang sedang berada di fase seperti ini. Nah, begini, hidup ini butuh metode, hidup ini butuh tatanan. Bahkan di dalam Islam itu menegaskan soal tata cara berkehidupan. Itu jelas, tadi Bang Bob sudah memaparkan seluruh aspek kehidupan diatur di dalam Islam, khususnya terhadap orang tua. Ini khusus. Tidak ada dibenarkan di dalam Islam ketika seorang anak ya memiliki perbedaan akidah dengan orang tua, yang mana anak itu Islam lalu kemudian orang tuanya non muslim, lalu dia memiliki hak seolah-olah terputus ikatan lahiriah atau rohaniah antara anak dan orang tua. Oh enggak. Kedudukan orang tua tetap tinggi terhadap anak, bukan terhadap Allah. Terhadap Allah tidak ada kedudukan, tapi anak sampai tewas, apalagi seorang anak laki-laki, wajib tetap menghormati orang tuanya.
Maka ketika kita menghadapi fase-fase atau sedang menjalani fase-fase seperti ini, apa yang dibutuhkan? Metode, metodologi. Di dalam Islam, Islam itu mengakomodir dan memfasilitasi hal-hal yang berkaitan dengan tata cara hidup ini, tata cara berkehidupan. Salah satu contoh bahwa dalam Islam bahkan terhadap perkara-perkara yang haram itu diizinkan, diperbolehkan untuk dilakukan apabila sudah memenuhi syarat-syarat pengecualian. Contoh, memakan makanan yang haram, babi misalnya. Dalam Islam itu diberlakukan bahwa seseorang memakan babi tidak dikenai dosa apabila dia memenuhi syarat-syarat pengecualian. Satu, apabila tidak ada makanan lain yang ada hanya makanan haram, lalu kemudian ketika dia tidak memakannya akan membawa lebih banyak mudarat, yaitu kematian, maka dia diperbolehkan untuk memakan yang haram itu. Di dalam hutan misalnya kasusnya, diperbolehkan. Kasus cerai tadi, diperbolehkan. Walaupun itu dibenci oleh Allah Ta'ala, perbuatan yang dihalalkan tapi dibenci karena bentuk kegagalan seorang khalifah, bentuk kegagalan seorang pemimpin untuk menaungi pengikutnya, yaitu istri, maka diizinkan tapi dibenci. Ya Allah, benci adalah kegagalan seorang pemimpin untuk menaungi pengikutnya, yaitu istri. Itu yang dibenci Allah Ta'ala. Itu pengecualiannya diperlakukan. Nah, terhadap orang tua ada tidak pengecualian? Nah, ini harus dicatat bahwa perintah orang tua itu boleh dibantah apabila perintahnya bertentangan dengan perintah Allah Ta'ala. Tetapi di dalam Islam ada tata cara membantah hal-hal yang berkaitan dengan adab. Ada caranya, ada adabnya. Nah, cara itu yang disebut dengan metodologi. Seandainya misalnya kita, misalnya begini ya, Bang Lol Muslim, lalu orang tua non Muslim, apakah menjadi sebuah keharusan untuk mendelegasi atau mungkin untuk mendeklarasikan keislaman itu kepada orang tua? Tidak ada keharusan di situ kepada orang tua. Tidak ada keharusan apabila kalau itu diucapkan lebih banyak membuat mudarat, maka jangan diucapkan. Dalam berdakwah Rasulullah itu tidak frontal, ada seni, ada metode dalam berdakwah. Nabi Muhammad SAW, bagaimana Islam diperkenalkan di Indonesia itu juga dengan menggunakan cara supaya tidak membentur kebudayaan, kultur, maka para wali berdakwahnya dengan menggunakan seni, salah satu seninya wayang. Itu syiar itu. Begitu juga kita, apalagi kita, begitu ya. Tidak perlu harus deklarasi, saya sudah Islam, saya itu. Oh, tidak begitu. Karena situasi itu hanya Bang Lol yang mengetahuinya. Metode apa yang kira-kira bisa diterima oleh orang tua? Kalau orang tuanya itu otoriter, diktator, pemarah, siapa sih orang tua yang berbeda akidah tiba-tiba anaknya pindah agama langsung geng gewai? Siapa? Dan siapa sih yang siap menghadapi itu, situasi seperti itu? Dan siapa yang bersedia bertanggung jawab? Emangnya kita semua bertanggung jawab di sini? Ketika bicara soal finansial, ada yang mau bertanggung jawab? Kita, iya benar, kita sampaikan itu lakukan saja. Tetapi kita enggak tahu orang itu punya tingkatan-tingkatan tertentu untuk bisa menghadapi satu fenomena, satu momentum. Ada yang ketika orang ketemu kuntilanak langsung tewas, jantungnya enggak kuat. Ada yang ketika ketemu kuntilanak malah ketawa-ketawa karena dia anggap itu biasa saja. Nah, kita enggak tahu kondisi situasi psikologi dari Bang Lol. Tetapi ingat, segala sesuatu itu ada caranya. Semua pertanyaan itu ada jawabannya. Semua pertanyaan ada jawabannya. Termasuk juga hal-hal kayak begini. Banyak caranya. Yang penting bagaimana kita bisa menjadi orang atau menjadi orang yang selamat. Maka Islam itu artinya selamat. Di dalam perjudian ini hanya ada dua pilihan, menang atau kalah. Menang atau kalah, cuman itu pilihannya. Waman hayatad dunya illa la'ibun wa lahun. Udah jelas kok, dunia ini hanya permainan. Allah yang bilang, bukan kita yang bilang, Allah yang bilang. Dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Di dalam permainan itu sudah pasti ada yang kalah, ada yang menang. Kan begitu. Setidaknya ketika saya dan keluarga saya misalnya 5 orang, lalu kemudian saya memilih untuk supaya semuanya tidak selamat. Oh, janganlah.
Minimal harus ada satu yang selamat. Alangkah lebih baiknya semuanya selamat. Bagaimana cara menyelamatkannya? Jangankan di dalam agama, untuk orang yang tenggelam di sungai saja menyelamatkannya ada caranya. Kalau kita menyelamatkan orang yang sedang tenggelam dengan cara memeluk atau memegang tangannya, maka dua-duanya akan mati. Pasti ada metodenya. Salah satu metodenya itu orang yang tenggelam harus dipukul dulu supaya dia lemas. Habis itu dia ditarik rambutnya atau kepalanya ditarik, diseret dia. Kalau kita pegang tangannya, wah dia panik kan, dia berapa itu, oh, tenggelam dua-duanya. Banyak kasus itu terjadi. Semua itu metode, semua itu soal cara. Jadi bukan berarti karena kita belum menemukan caranya, bagaimana cara kita bersikap, bagaimana cara kita berlaku, seolah-olah kita menunda kemenangan. Nah itu keliru juga, itu tidak bijak. Kan begitu. Jadi jangan lagi kita dihuni oleh kekhawatiran, jangan lagi kita dihuni oleh kecurigaan. Kita tidak ada sesuatu yang pasti di dunia ini, di dunia ini ya, di dunia ini. Yang pasti itu hanya Tuhan saja, Allah Subhanahu wa taala. Sudah kalah selesai, cuman itu yang pasti. Kan gitu. Nah, kita berada dalam ketidakpastian, maka kita diharamkan untuk menebak-nebak. Contoh, kalau saya seandainya orang tua saya tahu, pasti leher saya ditebas. Siapa yang bisa memberikan satu garansi itu? Siapa yang bisa ngasih satu garansi itu? Sudah pasti ditebas. Yakin sudah pasti ditebas. Ternyata bukan hanya karena pindah agama yang ditebas. Ketahuan mencuri saja kita bisa ditebas, jangan-jangan. Kita bisa dibunuh ternyata hanya karena ketahuan mencuri, bukan ketahuan pindah agama. Jadi itu tidak bisa dijadikan alasan. Kan begitu ya. Kita hanya bisa berupaya untuk menciptakan satu potensi yang mana yang paling berpotensi supaya kita bisa mendapatkan manfaat. Nah itu yang harus kita perjuangkan, manfaat itu yang harus kita perjuangkan. Selebihnya hidup ini akan penuh dengan konsekuensi. Bahkan semenjak ada makhluk hidup di dalam rahim seorang ibu, di saat yang sama dia sudah dikenai konsekuensi. Baik itu dia mungkin gugur dalam kandungan, mungkin hamil anggur, atau mungkin, wah pokoknya ya itu, manusia itu selama hidup pasti akan ada konsekuensi. Hanya orang mati yang gak punya konsekuensi. Ada juga sebenarnya, ketemu dengan mungkar dan nengkir kan, selamat datang, surprise motherfucker, terlambat Anda tobat, maka silakan nikmati cambukan kami, rantai kami yang penuh dengan api. Gitu. Jadi gitulah kira-kira ya, gambaran sekilasnya. Silakan yang lain, Tuan Guru. Ya, aku tambahin, lol ini dikit aja, kita main gas-gas aja. Tadi soal takut apa finansial ya, finansial dipotong, itu juga Allah sudah menjawab di dalam surah Hud ayat 6. Ini dari Pak Dori, masya Allah Pak Dori, barokofik. Dan tidak satupun makhluk bergerak di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Lo jangan takut miskin. Tapi ini kalau mau masuk Islam ya, jangan takut miskin. Rezeki orang itu gak ketuker. Contoh Pak Yusuf Hamka. Contoh Dokter Karisa Grani. Contoh siapa penghujat Islam di Australia itu? Itu juga pindah agama. Aduh banyak banget contohnya bre, banyak banget. Apalagi lo, Ustadz Felix Sial, Dokter Irana Handoyo, Ustadz Insan Moko Ginta, gak ada yang miskin itu. Oh, Deddy Corbuzier, buset lah masya Allah, Deddy Corbuzier, miskin gak tuh Deddy Corbuzier, bapak podcast Indonesia. Sorry, tadi terpental ini ada telepon masuk tadi. Weh, aduh. Ah.
Rezekinya Oh Steven 1,6 miliar donasi ketika COVID untuk rakyat Indonesia. Mualaf tuh. Memang ini apa polem kores perasaan ikatan batin antara anak dan orang tua itu bukanlah ikatan yang memang betul, itu adalah ikatan yang sakral. Karena memang sejak awal kita dinaungi oleh orang tua. Mustahil dalam waktu singkat kita bisa memutuskan perasaan itu. Mustahil. Dan tentu memang banyak sekali orang yang tidak siap. Nah, yang membuat saya jengkel adalah alasan yang diinginkan, alasan yang dijadikan hukum adalah pada saat seorang anak misalnya berbeda akidahnya dengan orang tua, lantas itu sudah wajib begitu diputuskan hubungan itu dengan berbagai macam konsekuensi. Maka saya bilang, bagaimana cara kita membuat satu manajemen konflik? Coba nanti belajar manajemen konflik. Seorang pemimpin itu punya berbagai macam metode untuk mengetahui anak, mengetahui bawahannya. Bahkan ya di dalam perusahaan yang namanya apa, yang tukang-tukang kibus itu kalau di organisasi polisi yang biasanya untuk jadi ini loh, ngebocorin rahasia siapa, apa tuh namanya ya, cepu. Nah, oh iya betul, cepu. Oh, organisasi jadi, polisi itu nge ya, jadi gini, di dalam perusahaan saja cepu dibutuhkan oleh seorang pemimpin supaya apa, supaya dia tahu yang mana yang menjilat, yang mana yang penipu, yang mana yang pekerja keras. Emang cepu bakal dipelihara? Maka jangan heran kita kalau di perusahaan itu ini orang ini tukang lapor sama bos, tapi kok bos sayang kali ya sama dia, ya dia kok diistimewakan ya, iya karena dia dibutuhkan. Informasinya dibutuhkan, gitu loh. Yang gitu. Artinya itu manajemen konflik. Kita harus tahu bagaimana cara kita memanage satu keadaan. Nah, keadaannya sekarang kita sudah memperhitungkan ini berbahaya. Kalau saya diketahui oleh orang tua, maka akan chaos. Saya tidak siap untuk mempertanggungjawabkan hal ini. Maka jangan dulu memberanikan diri untuk mencoba itu, bertaruh dengan hal-hal kayak begitu. Maka ada SWOT namanya, istilahnya SWOT itu strength,
terus juga witness, terus juga opportunity, dan yang T itu apalagi itu saya nggak tahu, terjebakan lah pokoknya. Kekuatan, kelemahan, peluang, dan kesempatan, dan satu lagi ancaman. Itu SWOT tuh ada dalam manajemen. SWOT. Oh, threat. Nah, iya ada. Nah kita harus lihat dulu, oh sekarang situasinya masih tidak dimungkinkan. Maka bagaimana caranya? Kapan ada momentum itu? Pasti Allah kasih jalan nanti di mana akan ada momentum itu atau momentum itu tiba. Selama kita jeli melihatnya, akan ada momentum itu tiba. Contoh, misalnya tiba-tiba ada dialog hangat atau tiba-tiba entah kenapa secara enggak langsung orang tua bertanya, wahai lolol atau siapa pak atau ya atau bapak. Coba lihat dulu, kenapa ya di dalam Islam ada yang kayak begini? Nah, kita nggak tahu, bahwa lebih soft. Keajaiban itu datang, dia bukan di saat yang kita rencanakan. Jadi Allah bahkan menurunkan rezeki dari tempat yang tidak kita sangka-sangka. Artinya apa? Kita nggak bisa menebak apa yang akan Allah tetapkan nanti. Nggak, kita nggak diberi pengetahuan tentang itu. Tapi tiba-tiba akan ada momentum itu selama kita berdoa. Oh, ini kesempatannya, ini momentumnya. Misalnya ya, kita coba sesekali, ya atau ibu atau bapak, bagaimana pandangan bapak tentang Islam? Yang kita pikirkan adalah pasti jawabannya tentang yang jelek-jelek. Tiba-tiba nih, ini tiba-tiba orang tua berkata, sebenarnya Islam itu bagus. Kita baca situasi itu, namanya semiotik. Kita baca situasi itu. Oh, ini belum cukup. Sampai nanti akan ada nanti ketemu momentumnya. Baru kita tidak bersembunyi lagi, kita sampaikan, dan momentum itu harus dimanfaatkan ya. Kita harus memanfaatkan situasi itu, karena situasi psikologi itu dia berubah-ubah begitu ya, setiap saat berubah-ubah kondisi emosional seseorang. Nah di situ, jadi jangan kita menutup kemungkinan, padahal banyak kemungkinan seharusnya yang bisa kita hadirkan, tapi kenapa kita tutup kemungkinan itu? Gak mungkin orang tua saya menerima. Kenapa harus kita tutup kemungkinan itu? Berarti kita bukan orang yang fair. Kita curang berarti. Bahkan dalam ilmu pengetahuan, menutup kemungkinan itu sebuah keharaman. Haram dilakukan dalam metode ilmu pengetahuan, kaidah ilmu. Kemungkinan harus dibuka selebar-lebarnya. Maka ada istilah pseudoscience, praduga ilmu pengetahuan. Apalagi dalam hal ini. Gitu. Mungkin lanjutlah. Saya kayaknya bentar lagi mau tidur. Lanjut. Masya Allah. Iya, jadi kayak ini ya, boleh kita tambahin ya. Jadi terkait itu tadi Bang Lol, terkait materi itu. Tetapi begini Bang, menjadi seorang mualaf itu salah satu yang tidak boleh itu adalah dia mualaf karena ingin mendapatkan yang sifatnya duniawi. Ya, jabatan, kekayaan, itu tidak boleh. Begitu. Tetapi saya mau kasih pandangan begini, Bang Lol. Ketika Anda mualaf, ketika Anda betul-betul mendapatkan hidayah, dosa saja diampuni, menjadi putih seperti kertas, itu dosa itu. Ya. Yang salah kita lakukan itu diampuni, kita dikembalikan, kita direset, kembali ke nol. Begitu. Nah, ketika dosa diampuni, mungkinkah Allah itu tidak memberikan rezekinya? Mungkinkah kita dibiarkan tidak makan? Mungkinkah kita dibiarkan terkatung-katung? Mungkinkah kita dibiarkan hidup hancur-hancuran? No. Ketika kita betul-betul sungguh-sungguh menerima Islam itu dengan sebuah ketulusan, sebuah kebenaran yang hakiki, dan bukan karena mengejar yang sifatnya duniawi. Begitu. Nah, itu yang saya katakan. Kalau ditanya ke saya, kenapa Anda saya yakin itu? Kenapa Anda saya yakin itu? Begitu ya. Saya mau bilang, serangkan janji Rasulullah untuk bertemu dengan beliau di akhirat nanti di surga, saya yakin. Apalagi yang sekarang, saya lebih yakin. Yang nanti saja di akhirat saya yakin, apalagi yang saya jalani sekarang. Kenapa saya harus meragukan apa hari-hari kehidupan sehari-hari saya sekarang? Kenapa sekarang saya harus meragukan besok nggak makan, minggu depan saya akan begini? Kenapa saya harus ragu itu? Sedangkan janji bertemu dengan Rasulullah di surga nanti, saya yakin. Apa yang harus saya ragukan? Gitu loh. Kok yakin banget?
Anda diberi rezeki, ya saya pasti yakin. Karena tempat saya meminta itu Allah yang maha segalanya. Allah yang maha besar, maha punya, maha semuanya. Jadi saya gak perlu ragu. Emang Allah selalu mengabulkan apa yang kamu minta. Selagi saya berusaha untuk sungguh-sungguh hidup di jalan Allah, Allah tahu apa yang saya butuhkan. Allah mengerti. Gak perlu saya minta, sebenarnya Allah itu sudah tahu saya besok mau makan apa, dua hari kemudian saya mau dapat apa. Karena semua segala sesuatunya adalah dari Allah. Dari pekerjaan, dari saya sebagai seorang lawyer, perkara yang saya terima itu hanya jalan. Jalan Allah memberikan rezekinya kepada saya. Itu loh Bang Lur. Jadi sebenarnya kembali, kita sungguh-sungguh tidak. Kita benar-benar tidak. Benar-benar untuk apa? Benar-benar untuk jalan yang lurus itu tadi. Kesejukan itu tadi. Itu loh. Kesejukan itu tadi. Saya hanya cerita pengalaman ya. Bukan saya menambah-nambahi, memuji-muji, itu enggak. Saya bercerita, berbagi tentang pengalaman saya. Gitu. Bukan tentang ini saya mengangkat-angkat atau mempengaruhi Bang Lol. Enggak, itu kembali ke Bang Lol. Bahkan saya katakan tadi, salah satu syarat menjadi mualaf itu tidak boleh mengejar duniawi. Karena diiming-imingi, enggak boleh itu, enggak boleh. Itu dilarang. Sehingga apa? Bukan karena saya bilang, oh Bang Lol, nanti kalau Anda mualaf, Anda akan jadi orang kaya, saya akan berikan ruku. Oh enggak boleh, itu namanya melanggar syarat menjadi seorang mualaf. Gitu ya. Melanggar itu enggak boleh. Gitu. Karena apa? Ketika kita betul-betul yang kita cari sesungguhnya apa? Kalau duniawi ini itu sudah disiapkan Allah untuk kita. Semua sudah ada digariskan, semua sudah disiapkan. Tetapi bagaimana nanti kita ketika di akhirat nanti kita kemana? Kemana kita di akhirat nanti? Ketika kita sudah yakin di akhirat nanti kita akan sampai ke surga, apa yang harus kita ragukan lagi ketika kita hidup di dunia? Di akhirat saja kita yakin, untuk nanti saja kita yakin, apa yang harus kita ragukan ketika kita di dunia ini? Di dunia apa? Kita bisa berdoa, kita bisa beribadah, kita bisa berikhtiar, kita bisa bertawakal, kita bisa semua. Bisa semua. Itulah pentingnya sungguh-sungguh mempelajari, sungguh-sungguh mendalami apa itu tentang Islam. Apa ya? Ada apa ya di dalam Islam ini? Kalau Anda kesulitan untuk belajar tentang mendalilkannya atau membaca dalilnya, ayatnya, jangan itu dulu. Tapi pahami nilai-nilai keislamannya itu tadi. Nilai-nilai keislamannya, kaidah-kaidahnya dalam kehidupan seperti apa, dalam kehidupan gimana itu akan mendorong, itu akan menjadi bahan bakar untuk kita semakin meyakini bahwa luar biasa gitu. Ada kesejukan, ada kedamaian, ada ketenteraman, ya seperti yang saya katakan tadi. Caranya ketika kita jangan dengki, jangan menjadi orang pendengki, orang pendendam, ikhlas. Belajar kita ilmu ikhlas, bagaimana kita hidup bisa tenang, nyaman. Saya belajar itu. Ketika kita sudah ikhlas, kita tidak akan pernah, ih kenapa lah ya, aduh gimana lah ya, aduh aku jangan aku sampai ketemu sama dia. Kalau ketemu terus, sehingga kita pun dalam keadaan tidur, kita penuh dengan kebencian dan kedendaman. Tetapi dengan belajar ilmu ikhlas, insya Allah itu semua akan beres, clear, not problem, tidak akan ada embel-embel di belakang di kemudian hari. Begitu. Mungkin itu dulu dari saya, host. Ya, silakan Bang Kores. Bang Kores monitor. Kayaknya Bang Kores. Ya, masuk. Ya. Ini dulu dong. Apa lol dulu dengan obrolan yang udah diberikan ini, apa yang lagi-lagi gue tanya lagi, apa yang gimana dengan kemauan lo, gimana dengan tujuan lo, udah ada gambaran pencerahan, silakan. Ya,
bentar, Iwan Pilah bantu Gaspol ya, tab-tabnya menghindari dari report dan Bennett. Silakan Bang Lol. Pertama-tama saya ingin menata hati dan pikiran dulu, soalnya mumet kalau terlalu banyak informasi. Ya, betul. Sudah diserna. Jadi perlahan-lahan saja. Makanya saya tadi tanya mengenai bacaan-bacaan, barangkali bisa mendapat hidayah. Jadi mohon doa-doanya saja kalau memang bisa dapat hidayah. Lalu amin. Mengenai itu, mungkin kalau udah mapan baru bisa terbuka sama keluarga. Soalnya saya masih kuliah, belum dapat kerja. Bener juga banget. Bener banget. Bener banget, Ahlul, itu salah satu solusi gitu. Tunggu mapan, buktikan lu berhasil, dan buktikan bahwa pilihan lu ini benar-benar pilihan yang bertanggung jawab. Baru orang tua percaya. Karena pada dasarnya ketika kita menua, orang tua itu akan menjadi seperti anak-anak. Kita yang mengemong nantinya. Ini yang bisa gua kasih tahu. Tadi surahnya Al-Baqarah ayat 2 sama Al-Baqarah ayat 284 sampai habis. Dan yang soal rezeki itu surah Hud ayat 6 soal rezeki. Al-Baqarah ayat 2 terus ya. Al-Baqarah ayat 280. 283 sampai 286. Sama Al-Hud. Ya, surah Hud, HUD, surah Hud ayat 6. Terima kasih, Bang. Senang bisa membantu. Oh ya, karena udah jam 1 di sini, izin pamit ya, Bang. Oke, siap. Ya, lo selamat istirahat. Ambil aja nomor WA saya dari itu biografi di bio ya. Nanti coba chat ya. Kita ngobrol-ngobrol, saya bagi pengalaman. Suku hibara.
Dino, 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 Dati